Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau jual HP jadul lagi, HP normal ya. Cuman biasa, sinyal nggak dites atau anggap nggak ada sinyal. Jadi HP yang saya jual hanya untuk koleksi, nostalgia, buat musikan aja ya. Bukan untuk telepon dan SMS, apalagi buat WA ya. Buat yang minat, terkonfirmasi di nomor WA yang tertulis di bawah ini. Ini nomor WA-nya. Konfirmasi dulu HP apa yang mau dibeli kalau udah deal pembayarannya lewat Shopee atau Tokopedia. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Sony Ericsson K500. Masih mulus ya. Ini karet, wajar. Saya jual analognya masih enak ya, masih bening layarnya. 150.000. HP yang saya jual tuh HP sama baterai ya, nggak pakai casan, layarnya masih bening, analognya masih enak juga ya, casing juga masih mulus, kayaknya masih ori casingnya. 150.000. Terus ada lagi, ada BlackBerry Onyx, masih mulus juga ya. Layar juga masih bening. Trackpad juga masih jalan. Saya jual 150.000. Terus ada lagi Nokia E71. Ini warna coklat ya. Masih mulus juga ini. Masih ori casingnya. Saya jual 150.000. Terus ada lagi. Ada Nokia 6500 klasik. Masih mulus juga ya. Saya jual ini 200.000 aja. Terus ada lagi. Ada BlackBerry. BlackBerry Touch 1 ini ya. Masih mulus. Tentu masih jalan juga ya. Saya jual 200.000 aja. Terus ada lagi Nokia 5220 kayaknya. Masih mulus juga ini. Bentuknya keren ya, miring, bisa buat gantungan kunci ini. Tutup potnya masih ada semua ya.
Saya jual 200.000 aja. Terus Express Musik lagi. Nokia 5310. Layar juga masih bening ya. Saya jual 200.000. Terus ada lagi Express Musik lagi 5610. Ini cakep ini. Masih mulus ya. Ini geser-geserin juga masih bisa nih. Saya jual 250.000. Oh, layarnya masih kinclong. Terus ada lagi Nokia X3. X302. Ini layar sentuh ya. Sentuh aman. Masih mulus. Saya jual 200.000 aja. Layar masih bening. Terus ada lagi, ada Nokia 6700 LED. Masih lumayan mulus, casing masih ori. Layar juga masih bening ya. Cakep ini HP-nya. Eh, salah. Layarnya loh masih kinclong. Saya jual 200.000 aja. Terus ada lagi Sony Ericsson C510. Masih mulus ya. Layarnya juga masih bening. Kameranya juga masih bisa, no, tinggal di sliding doang. Dah, saya jual 250.000. Terus ada lagi, ya, belum nyalain ya. Baterainya habis. Oh, nyala. Dulu Sony Ericsson Z555. Kondisi masih mulus. Tipe jarang ada ini ya. Z555 ini.
Mewah ya ini HP-nya. Ya, berkilau-kilau. Saya jual 250.000 aja. Terus ada lagi. Ada Sony Ericsson P1i. Masih mulus ya. Ini minusnya nggak ada pennya doang ya, S pennya apa namanya itulah, stylus kalau zaman dulu ya. Kondisi masih mulus ya, minusnya nggak ada pennya doang nih, hilang. Saya jual 250.000. Layarnya masih bening ya. Ini BlackBerry Q10. Kondisi masih mulus banget ya. Seperti baru. Tapi bekas. Saya jual ini 250.000 aja. Tombol-tombolnya aman ya. Banyak kan seri ini tombolnya pada rusak. Ini aman semua tombolnya. Terus ada lagi. Dan Nokia X5 di kondisinya sangat mulus, mulus banget nih ya. Ini juga kayak kayak baru tapi bekas. Poinnya sih di LCD ya, LCD-nya ini nggak kerut, masih bening banget LCD-nya. Saya jual di mantap nih 300.000 aja lah, nggak laku, simpan sendiri, kolektual. Terus ada lagi Sony Ericsson W830, kondisi juga masih mulus ya. Ini temanya ruwet. Iya. Nah, bening. Saya jual 300.000 aja. Terus ada lagi Sony W830. Kondisi juga mulus ya, no. Wih. Noh, mulus banget. Saya jual 300.000 aja.
kondisi ya mulus kayak gini ya. Terus ada lagi, mulus lagi, Sony W508. Mulus ya, no. Gimana ini? Oh. Saya jual 300.000 aja. Terus ada lagi Sony Walkman lagi. Wih, 705. Masih mulus juga ya. Saya jual 400.000 aja. Wih, layarnya masih kinclong. Terus masuk lagi N97. N97 32 GB, mantap ya. Gak ada gamenya, musiknya ada nggak ini? Musiknya banyak no, ada 93 lagu. Banyak. Saya jual 400.000 aja. Terus masuk lagi ada BlackBerry. BlackBerry Porsche Design. Ini P 9983, ini Porsche 3 berarti. Wih, kondisinya masih mulus. Ini koleksi pribadi sih sebenarnya, kalau laku 600.000 saya jual nih. Masih mulus ya. Please, habis. Enggak, HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.